Hey, halo bro. Armotovok kembali lagi. Ini hari Minggu dan hari ini gua libur. Nah, pokoknya aja dah. Hari ini mau bahas apa ya? Kalian tahu YouTuber bro? Ya. Seperti yang gua jalan saat ini. Dan profesi itu nggak boleh dianggap remeh bro, karena itu profesi yang sangat lumayan dah bagi gua. Kalau yang udah pernah merasakan jadi YouTuber, kayak artis YouTuber itu siapa itu, Raditya Dika, itu uangnya banyak banget bro, asli. Kita sambil jalan aja ya. Terus kalian tahu YouTuber dari Surabaya itu? Bayu Skak. Itu rekeningnya juga gendut bro. Mereka yang udah berkecimpung di dunia YouTube udah bertahun-tahun itu udah menghasilnya udah angkat di rekening mereka aja gak sedikit bro. Kalau kalian tahu. Oke. Sekarang gua mau tunjukin berapa sih angka yang tertera di rekening gua selama gua jadi YouTuber, yang notabene video gua hanya 100 pertanyaan dan gua hanya punya 7 video. Kamu mau tahu rekening gua tunjukin. Nah, kita cari ATM dulu, mana data. Mana gue lagi di Kota Ungaran ini bro, di pasar Ungaran ini. Ungaran itu bro banyak mbak-mbak yang cantik. ATM itu ada. Oke, kita ke sana. Sebenarnya kalau lo mau tahu ya bro ya, Google itu sebenarnya adalah ladang uang bro bagi lo bro. Kalau lo tahu caranya sih, gua akan tunjukin sama lo. Oke. Tarik. Jadi Google itu adalah ladang uang banget. Kalian kalau udah tahu caranya, tak mentah kalian mau jadi blogger, entah kalian mau jadi YouTuber, itu keren bro. Benar. Oke, kita lihat saldonya saja. Mas saldo. Lihat bro. 12.600 sekian. Nah, itu dia. Itu gua dapetin bukan cuma dari YouTuber bro, karena gua juga seorang trader juga. Gua seorang blogger juga. Dan baru-baru ini gua jajal jadi YouTuber bro. Dan itu angka yang tertera itu adalah sebagian dari apa yang gua miliki bro. Jadi kalau kalian penasaran berapa hasil yang akan kalian dapatkan dari membuat video, berapa kali iklan yang tayang dari video kalian, itu semua bisa dilihat dari Google AdSense kalian bro. Jadi sebelum kalian jadi YouTuber, kalian harus punya Google AdSense. Google AdSense itu adalah rekening Google yang gunanya untuk mentransfer hasil dari video yang kalian buat ke rekening kalian. Itu bro. Jadi kalau kalian yang saat ini masih nggak ada kerjaan atau nggak ada kegiatan di rumah, kalian boleh ya iseng-iseng bikin video, kalian bikin Google AdSense, itu menghasilkan bro. Jangan salah kalau
tiba-tiba rekening kalian jadi agak rada gendut. Oke, sekian dulu Air Motor Vlog. Dan gua kembali ya bro ya, soalnya udah rada siang ini. Jadi itu, kalau kalian mau, kalian itu pasti bisa bro. Dan gua ini mau balik jalan pulang. Oke, Air Motor Vlog kembali. Sekian, terima kasih. Dan nanti sore gua kembali lagi dengan video review motor gua yang sampai 22.930 km belum pernah gua review. Itu gua yang keterlaluan bro. Oke, Air Motor Vlog kembali. Salam satu hati. Itu merek. Salam aspal gronjal. Oke, Air Motor Vlog dari Ungaran. Kembali besok lagi. Dadah bro.